Bonus ya, wong mancing kepiting, menarik. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bersetubers di sini. Saya tidak terlupakan lagi buat Mas Junedi yang sedang bekerja di PT Toyota yang ada di Kerawang, orang Cirebon gitu. Itu sahabat yang sangat setia, kelahiran dari kota Cirebon gitu. Salam Mas Juned, Mas Junedi. Halo, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke coy, oke bosku. Tik. Tuh, salam buat Mas Juned yang ada di Kerawang yang lagi merantau, katanya asli orang Cirebon, orang Sedong. Itu dapat salam dari Mas Jun Kokbrut, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah, dan luar negeri pun sama lah, pokoknya salam semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua, bosku semua, diberi keselamatan, kesehatan, dan diberi kesuksesan, juga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, bos, kita nanti mau lihat Mas Juned mau cari ikan di dalam lubang. Mudah-mudahan nanti Mas Jun dalam mencari ikan yang bersembunyi di lubang bisa memperoleh hasil, bos. Minta doanya, bos ya. Oke, bos. Kita saksikan aja, bos. Dalam biar masih jeruk, air surutnya belum begitu maksimal, bos, kata Mas Jun masih dalam. Nah, kue bos, anak wong tukang mancing. Mancing kepiting kue. Engko pantek takon ni encak oleh apa bae. Oleh durung, Mang. Durung. Durung. Memang kata apa? Memang kat. Biasanya hari makan tewe ini balik jam pira? Maghrib. Oleh pira hari balik maghrib. Wingi oleh 40, ning ndi mancinge? Di pinggir mancing ning lokasi kia oleh 40 kia makat maning. Gue cari gue tau temen kayak panggungnya nggak pentil. Umpannya apa? Pancing kepiting yang umpannya? Lewat mujair. Gue 40 iku kepiting pirang iji wingi oli ya. Sanga. Gue sih cokor ya pada blok ayah gue sih ngebur apa? Anak sih narik. Laka. Oh, dalane ya tanggulnya lagi rusak ya, kena banyu rob, jadi becek gue tukang mancingnya si kilo blok kotok. Tukang mancing kepiting ya, kebetulan bos saya lagi nyoting Mas Juned alias si Kokbrut cari ikan sembilang, posisinya di sungai situ, bos.
cuman ada orang mancing kepiting. Setelah saya tanya, katanya baru berangkat. Kemarin berangkat di lokasi sini dapat 40.000, dapat 9 ekor kepiting. Nah sekarang hari ini kesini lagi, tapi ini baru berangkat, belum dapat satu ekor pun. Wes ya. Oke. Aran siapa kuen? Kon aran siapa? Doe, wong endi? Bulu. Wong Ambulu. Iya. Doe ke wong Ambulu. Ya wes, moga-moga mancing kepiting oleh akeh. Amin. Tuh, Bos. Tuh, ada umpan kepiting lagi dimakan kepiting. Tuh lihat tuh talinya tuh. Dipanggil apa? Dipanggil apa kerang kerong aja. Aduh, kayak kaku. Oh, mancing kepiting. Umpannya dipanggil apa? Terus kita kembali lagi ke Mas Jun. Itu tadi ada orang mancing kepiting. Namanya Mas Doi. Warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, itu Mas Jun kok perutnya tuh. Lagi masih mencari-cari lubang ikan sembilang. Mudah-mudahan pada hari ini Mas Jun bisa memperoleh hasil, Bos.